Jamasan Pusaka di Museum Kalibening, Desa Dawuhan, Kecamatan Banyumas, itu adalah untuk nguri-uri budaya ataupun melestarikan adat budaya yang ada di Dawuhan khususnya dan di Banyumas pada umumnya. Itu juga melestarikan sejarah yang ada, karena di dalam pusaka tersebut itu banyak terkandung arti sejarah di dalamnya, yang mana kita harus selalu menjaganya supaya nanti generasi penerus kita itu akan bisa selalu untuk melaksanakan dan mengetahui tentang adat budaya dan juga sejarah yang ada di Banyumas ini. Karena di Museum Kalibening ini juga salah satunya ada yang namanya naskah Kalibening, yang di situ juga menyampaikan hari jadi Kabupaten Banyumas. Dan banyak sekali jenis pusaka yang ada di sini. Untuk keseluruhan pada tahun ini ada 565 jenis pusaka. 565 buah pusaka yang ada di Museum Kalibening ini. Alhamdulillah untuk di tahun 2021 ini kegiatan ini sudah mulai bisa berjalan seperti sedia kala. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2020 dan 2019, kami adakan prosesi hanya minimal, intinya hanya hal-hal yang inti saja. Untuk tahun ini pusaka itu ada yang bertambah dan berkurang. Di situ karena kompleks sekali, jadi ada penambahan 1 dan 2 jenis, tapi yang lain berkurang. Tapi untuk jumlah total tahun ini, tahun kemarin ada adalah 571 jumlah pusaka, tapi untuk tahun ini adalah 565 keseluruhan total pusaka. Jadi untuk total global keseluruhan tahun ini berarti berkurang 6 buah pusaka. Ini sih menurut prediksi manusia atau ya peneliti manusia, karena di situ ada berbagai jenis yang berkurang. Itu ada berkurangnya itu kain, di situ berkurang ataupun berganti. Sebenarnya kurangnya 2, tapi ada penggantian 1. Di situ adalah intinya berkurang 1. Untuk kain ini adalah sebuah bahan pakaian manusia. Itu nanti akan ada suatu semacam budaya ataupun tentang pakaian lah ya di situ. Itu akan ada pengurangan dan atau bahkan itu suatu perubahan tentang bagaimana cara berpakaian di situ. Dan di situ juga ada penambahan sebuah tasbih yang sangat panjang. Itu ada penambahan sebuah tasbih, berarti kita di dalam hidup ini harus selalu ingat kepada yang kuasa, selalu bertasbih, selalu ingat kepada yang kuasa. Dan juga ada penambahan tombak tanpa rangka di situ. Ada penambahan tombak tanpa rangka, itu kita harus berjuang. Tombak adalah simbol perjuangan. Kita harus berjuang. Terus ada lagi di situ pengurangan koin ataupun uang kuno, pengurangan 2 buah koin gitu. Terus ada lagi pedaringan ataupun kalau pedaringan kalau di sini adalah wadah beras. Nah di situ berarti pedaringannya penuh, berarti melambangkan tentang kemakmuran. Kalau dirangkaikan keseluruhannya di situ adalah supaya kita menjadi makmur. Di situ kita harus berjuang dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Walaupun dalam sesulit apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap berjuang, jangan patah semangat, tetap dengan berdoa. Karena berjuang tanpa berdoa itu adalah kesombongan, tapi berdoa tanpa perjuangan itu juga itu kurang baik hasilnya. Karena manusia diwajibkan itu untuk selalu berjuang dan berusaha demi apa yang diinginkannya. Dan upaya upaya kami dan juga harapan kami ke depan, kegiatan ini akan terus berjalan dan berkembang untuk yang pertama adalah mengembangkan wisata Banyumas, dan yang selanjutnya adalah untuk demi kemajuan masyarakat Desa Dawuhan dan juga peningkatan ekonomi untuk di Desa Dawuhan ini. Dan juga untuk generasi penerus, ini adalah sebagai pembelajaran kita bersama bahwa adanya Jamas Pusaka ini berarti kita nguri-nguri budaya, dan kedepannya generasi penerus juga harus bisa untuk selalu menjaga adat budaya yang ada. Karena dengan adat budaya yang ada dan kita laksanakan dengan baik, insya Allah untuk keseimbangan alam ini akan bisa terjaga dengan baik.